Wow, teman-teman, kabar gembira nih buat kalian Beta Lovers Indonesia. Jadi, di Jakarta sekarang telah diadakan supermarket cupang pertama di Indonesia, Fiskinian Official Store, yang beralamat di Jalan Pondok Cabe Raya, Perumahan Gria Mulutama, ya, Ruko nomor 5, Pondok Cabe, Jakarta Selatan. Buat teman-teman yang berasal dari luar Jabodetabek, kalian juga bisa ikuti lelang dan juga, ya, jualan serunya mereka di online shopnya mereka. Follow mereka di sini ya, teman-teman. Tahun kemarin pernah ketemu orang tiga nggak yang bingung linglung? Pernah kan? Di tahun 2003, ini kita tahun 2004 ya. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kemarin mah, sekarang kelas 6 berarti? Iya. Bener gak ulangannya, ujiannya? Bener. Bohong banget lu, gua soalnya tahu lu. Oh. Ini bagus. Ini hal yang paling tidak bisa gua terima soalnya. Karena saya tahu dia, dia tahu saya harusnya ya. Cuma dia tidak tahu. Mau ngapain bawa-bawa panci? Mau masak nasi. Oh, mamanya kemana? Warung tadi. Oh gitu, bapaknya kemana? Gak tahu. Ya, kamu mah kayak gue waktu itu. Pak kenal, Ji? Emang? Lapar. Oh, lapar. Kita yang ngambil pelang dulu tuh. Nah, memang kemarin jasa dibayar. Utang mau tak ada dibayar tuh. Tangan kemana mana, ibaratnya kayak tanggung jawab bapak. Bapak Anang. Untuk tega orang tehnya ya. Nunya, Bi. Oh, kebijakannya ke mama panci utang deui. Ya, nun, Bi. Panci ternyata. Kenapa lu liatin gua? Bapak bisa lihat kita? Ya bisa lah, memang saya buta. Pak, ini di mana, Pak? Tanjung Garut. Tanjung Garut. Ya benar rumahnya ke panci ya. Mana di mana emang? Purwakarta. Purwakarta. Pakaian aneh. Ya tahu ini mah Pak. Tahu gimana? Kolor. Tahun 2020 Pak. Trending. Ah, sebodor wae maneh. Emang itu kenapa, Pak? Dandanan begitu. Ini kan tahun 2003. 2003. Ngaco nih bapaknya nih. 2003. Dari mana 2003? Kita kan udah
2020, Kak. Ya, kamu gila apa? Gila. Bapaknya udah datang ya? Sekarang mau kemana? Mau ke Panji. Oh, tadi si Panji tadi yang bawa ular. Memang Maneno suka main ular. Oh, itu si Panji. Kak Panji kok masih kecil sih? Tadi sakit ya, Pak? Iya, itu Panji. Berarti dari kecil ya? Kalau beli telur, cuma ngambil telur. Iya, miris banget. Ular. Ini Sarolat, mana yang habis maghrib? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sok dulu, Pak. Anak aneh. Di mana sok nyari cupang alam teh biasanya? Banyak kan di sini ikan cupang? Banyak. Tuh, pernah lihat kan cupang kayak gini? Gak pernah kan? Cupang apa ini? Oh, ayang enggak ada. Iya, saya doang yang punya. Mau enggak? Mau. Ya udah, sini. Nih, teman-teman, kita udah bareng sama Panji sekarang. Teman-teman, namanya Panji. Nah, nih Ji tuh. Ini cupang. Cupang dari dunia modern nih, dunia kita. tahun 2021. Tuh, baju Nike aja masih kayak gini tahun 2000 tahun dulu. Iya, lorengnya, Mas. Masih lama. Tuh, gimana kalau kita kasih kado dulu buat Panji? Ya udah, pokoknya gini. Kita kasih cupang. Jangan pakai bajunya merek orang bule. Jadi produk Indonesia. Iya, karena belum ada, Pak. Produk-produk luar dulu, Pak. Mau enggak kaos bagus nih dibawain sama Om Rey? Tuh. Wow, kaos apa ini? Lihat, tuh buka, tuh buka. Buka. Sok simpan dulu, udah kasrolnya mah nanti nyuci itu malah masak nasi malah. Udah di rumahnya soalnya lagi rusak kayaknya sumurnya. Pakai langsung. Pakai langsung aja, dibuka dulu aja baju itunya, udah nggak porno. Laki-laki mah. Bau mulut. Sok buka. Keren. Samaan. Samaan jadinya. Wih, hewan hebat. Saya punya foto, pegangin. Arah, ini foto siapa? Mirip. Ya kamu ini. Lihat. Dia bingung. Tuh, teman-teman lihat tuh. Kamu pas pramuka ya? Masih suka pramuka enggak? Karena hitam gini kan kamu suka ke pramuka. Ayo. Kenapa ada di saya? Jangan saya sama satu-satu. Masa minta ke kamu lagi nanti. Jadi, teman-teman, kita lagi ada di tahun 2004. Di mana kala di tahun segitu saya juga nih Mas Raka suka banget cupang. Cuma karena belum banyak yang jual cupang, jadi nyari ke sawah. Nah, benar gak sih? Susah ya nyari cupang ya? Karena pastinya nyari cupang itu di sawah. Nah, biasanya di sawah-sawah sini udah banyak cupang. Kok gue lebih tahu dari dia? Ya tenanglah, pokoknya apa yang dia tahu, gue juga tahu kok. Iya, cuma sebaliknya, dia belum tahu. Gitu. Udah, kalau gitu kasrolnya gampang di sini aja udah ya. Kamu ntar diajak ke rumah saya mau gak? Mau. Mama gimana? Biarin aja dulu. Ya udah deh. Pulang kan? Iya, tadi pulang tenang. Ya, saya ajak ya. Iya. Nah, ya udah sekarang mah antar saya dulu nyari cupang. Ayo. Gimana suka dia cupang? Sebelah sana. Go. Okay. Kita lihat cupang alam yang benar-benar dari alam, teman-teman. Ya. Oke, okay. Masyarakat kan biasanya nih lihatnya kan cupangnya cuma cupang-cupang modern nih. Iya. Yang sekarang suka kita mainin. Mohon maaf, cupang ini limited edition dari tahun 2004 nih, dari tahun di zaman saya kecil ya. Bener enggak? Ini tahun berapa? 2004 kan? Tuh, pernah berpikir ya? Ada alat mana HP mana? Lihat, pernah lihat HP gini nggak? Ini nih. Tuh, kamu pernah lihat nggak? Ada nggak di sini, di tahun ini? Enggak. Hah? Tuh. Saya nggak punya HP. Oh, kasihan banget hidup kamu. Udah susah, nggak punya HP, ngutang ke warung aja nggak dikasih. Ih, Panji. Ularnya mana? Di rumah. Ya? Ya udah, ini nggak punya. Enggak. Saya kasih nanti kamu HP gaming. Bisa nggak dipakai tapi di zaman ini belum ada towernya soalnya. Iya. ini Gimana? Sekarang 4G. Tahun segini ada emang 4G. Dede tahu nggak ini siapa? Enggak. Ya udah jangan tahu. Tapi kok mukanya mirip kamu, Nak? Hah? Ya.
mirip-mirip. Eh, kamu mirip dia loh mukanya. Kamu juga mirip saya dikit-dikit. Nah. Tapi saya emang ganteng, tapi sekarang udah gak hitam banget. Oh. Ayo tuh, kita lihat Cupang sekarang, mah. Go. Di sini. Oh. Dekat-dekat sawah aja. Ini banyak nih, Mas. Masa iya gak ada nih, Dik? Masa di situ? Enggak, emang bener di sini. Wah, bohong kali, ah. Awas aja jatuh. Biasanya sih nangkapnya di sini. Di mana? Ini. Bawa daun. Gimana coba? Oh ini. Mana? Ih bener lu ada tuh. Eh, mana Ri? Dia wadah naik setelah. Mana? Hah? Itu lu? Tihu! Wah, jatuh. Ih. Tuh, Mas Rizky, gua enggak bohong kan. Nih, bawa daun di bawah. Sok masukin. Wah, emang kita harus ke 2004 buat dapat pengalam. Widih. Tuh, nih. Ini mah beneran tuh, teman-teman. Aduh, ini enggak ini lagi kotor jadi enggak terlalu kelihatan. Kita pindah situ aja. Oh, juga. Aduh, Mas Manji. Kayaknya enggak akan deh, Mas, sama Cupang modern. Enggak, soalnya kan kalau ini dia bukan Cupang aduh. Lihat. Dia tetap sama kayak Cupang modern yang udah punya warna di sisi. Cuma kepalanya itu enggak banget Cupang panjang. Modern. Oh. Iya, Mas. Nah, lihatnya gini aja tuh. Iya kan? Dan sebenarnya ada dua jenis, Mas. Apa tuh? Ada yang kayak gini, ada juga yang kayak sepat. Oh. Cuma yang kayak sepat, Mas suka banyaknya disusukan ya. Sekarang giant mungkin ya. Gua enggak tahu, pokoknya lebih gede. Tapi enggak pada bisa diaduin. Ya kan? Enggak bisa diaduin. Lamun tempatnya zaman itu kan jadi adu. Enggak diadu. Kalau beda wilayah bisa. Iya. Bisa gitu. Benar. Harus beda kolam kalau beda. Oh, beda kolam. Tapi memang modelnya nggak lebih bagus dari yang tempele ini, Mas Raka. Oh. Tuh, lihat. Mungkin ya, mungkin nggak tahu cikal bakalnya dari cupang-cupang sekarang juga kan silangan dari cupang. Iya, dari cupang alam. Iya kan? Oh. Tuh, lihat. Warnanya udah bagus, udah biru. Udah ada warnanya lah ya. Tapi sebenarnya kalau cupang-cupang alam kita tuh masih ada nggak sih, Mas, yang jual? Masih sih, Mas Raka. Oh. Masih ada lah yang jual. Cuman mungkin udah ada yang hybrid-hybridnya gitu sih, Mas. Udah aneh berarti udah ya. Aneh. Udah nggak murni alam ya. Iya. Nah, teman-teman. Jadi, sekarang aku senang banget nih bisa ngajakin Mas Raka buat lihat dan nyari langsung cupang alam di sawah. Nah, aku tuh sukanya tuh karena posisinya yang nganter aku istimewa juga nih. Tuh, Panji. Udah pakai wagler Panji yang ini, namanya sama kayak aku, teman-teman. Oh, ya udah deh. Ini buat aku ya. Iya. Hah? Tapi ini buat aku. Ambil dah. Kalau perlu ntar gua kasih banyak. Minta ke Mas Raka. Hah? Iya. Boleh? Mau enggak ikut? Ke rumah. Ntar. Boleh. Gua kasih binatang-binatang banyak deh. Ular juga banyak. Pasti belum kenal dia ular-ular gitu. Para enak terario. Zaman urang mah. Oleh kadut jempol oleh kobra. Pasti orang ini kobra aja yang kadut lelang. Iya kan? Iya. Ini ngalah cupang. Ngalah cupang ya kan, izin. Nah, ya kalau gitu kita pulang yuk. Ya, udah nih. Udah dapet kan, cupangnya udah dapet. Terus juga, oh udah dikasih semua. Dah, waktunya kita balik. Pegang keler dulu. Tapi ayo, ya, mau ikut nggak? Mau. Ya udah, pegang keler. Buat apa pegang keler? Ya udah, kita mau ikut ke tempat saya nggak? Ayo, rek milu mah. Ya udah, pegang keler. Ya? Ya. Tuh, satu, dua, tiga. Masyarakat tuh udah dapet.
alam sekali. Ini sampai butek. Di pengalaman yeah. Ini mah tuh. Tuh, butek sih ntar kita kasih yang bagus lah, ini dapat mungut tadi. Nah, yang nih bingung. Ini nih. Coba bawa ini. Ini Panji namanya. Tenang, lain Bangor, lain. Dan Bangor tenang, namanya sama. Iya kan, mukanya juga emang mirip sih, kurang ajar. Iya, gua kan tadi kan dikasih emak gua foto gua lama. Iya kan, tuh. Oh, gak lebih deh. Makanya, udahlah, gua juga lihat tuh mukanya mirip gue. Gua ajak aja sini. Gak apa-apa kan, mah? Ya, sini, suruh nginep sini. Hah? Putri kenapa kok bingung? Putri bingung. Aufa mah cengar-cengir doang, karena gue udah pernah ketemu. Oh. Ya, gue pernah ketemu ya waktu jemput Om Ray. Oh, Om Ray aja pusing tuh, kesini lagi katanya gitu. Nah, ini rumah saya. Di sini banyak hewan tuh, lihat. Hewannya banyak kan? Oh, di kamar ini pakai AC ulernya. Kamu tau AC nggak? Dingin karena. Oh, matilah ya. Jangan tidur di kandang ular tapi kamu nanti. Oke? Nggak boleh. Ular kamu disimpan di mana? Dipakein apa tempatnya? Wadah beras ya? Orang tempat simpan beras disimpanin ular. Kacau. Nanti saya ajarin ya. Lihat ular-ular yang bagus. Oke? Kayaknya Rey, dia harus kita liatin ular deh Rey. Habis ini mah kita liatin garaga sekalian. Ya? Garaga siapa? Hah? Yang punya rumah. We'll be right back.